Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau ganti ban ya. Jadi teman-teman bilang kan bannya ini masih ngantuk ya. Walaupun ini masih baru ya, ini ban Betlex Bridgestone-nya ini S22 ini masih baru sebenarnya cuy. Masih bebulu semua cuy. Tapi karena bentuknya Bang Rebel juga kurang suka ya, karena terlalu gepeng ya. Jadi Bang Rebel ganti ke ban yang baru. Bannya apa nanti kita ikutin terus ya. Yuk kita OTW dulu ke bengkelnya cuy. Cagaknya lupa naik kan. Untung diingetin tadi ya sama Rio. Oke, kita OTW ke bengkel dulu ya cuy. Ini tali helm udah ngikat belum ya? Oke, udah aman. Oke, jadi semoga audionya kerekam dengan baik dan benar ya cuy, karena ini Bang Rebel udah ubah settingan audionya cuy, supaya teman-teman lebih enak lagi ya nonton videonya. Yo, hati-hati. Jadi Bang Rebel ini butuh bantuan teman ya. Jadi karena bawa ban sama pedok nih cuy. Jadi butuh bantuan teman nih. Bawa ban sama bawa pedok cuy. Pedok depan belakang anjay. Kita dari belakang aja ya. Supaya nggak macet. Wah, masih kletak katanya. Gitu ya. Oh gitu ya. Masih kletak-kletak nih. Stang Bang Rebel cuy. Karena torsinya gede ya cuy. Jadi digas sedikit dia kayak ngegeber gitu cuy. Padahal nggak ngegeber ya, tapi karena torsinya ini gede cuy, disenggol sedikit gasnya dia wuk wuk gitu dia cuy. Ya gitulah yang mugi ya. Mana ya master bannya cuy? Oh itu. Oke, kita udah mau sampai ya. Belok kanan. Oke, kita udah sudah sampai cuy. Ntar dulu ya. Kayaknya langsung di situ ya. Ganti ban bang. Depan belakang. Langsung situ, iya pasang. Oke cuy, kita sudah sampai cuy. Kunci-kuncinya ada kan? Kunci-kunci apa? Ah, coba cek. Ya. Oke guys, jadi kita cek dulu. Acem, aman. Kunci yang ada enggak ada. Di mana? Waduh, mampus. Apa? Oke guys, jadi ini mesti kita cari solusinya nih ya. Ini kayak mana nih cara bongkarnya nih? Aduh. Oke. Okay.
Oke. Yuk kita lanjut lagi, cuy. Gas. Tolong. Agak lain. Oke, jadi kita ke dealer Yamaha ya. Mana ya, cuk? Cuk lagi ya. Oh, ini dia. Ini dia, cuy. Mana ya servisnya, cuk? Oke, kita sudah sampai, cuy. Ini orangnya mana ya, cuk? Oh, ini bengkel di sini. Bengkel di sini. Bentar, salah kita. Bocil pada minta geber, cuy. Apa geber? Mau geber? Mantap. Ya, kita masuk ke bengkelnya, cuy. Kita tanya dulu ya. Kita tanya dulu. Wah, ada alatnya. Bang, mau nanya, bang, bisa ganti ban ini, bang? Bisa copot? Depan belakang. Iya, ada kuncinya enggak ya? Coba cek dulu. Ada kuncinya? Ada Malik lah, mau enggak? Wah, ada Malik. Pusat. Iya, pusat. Aduh. Satu lagi sih kebetulan ini kan alat kita perlu angin. Ah. Angin kita enggak ada, Bang. Enggak masalah, yang penting bisa copot aja. Enggak bisa? Pedoknya aku ada depan belakang. Itu udah aku bawa di mobil, bang. Bisa? Ya. Oke, kita OTW ya. Kita UTW. Yuk, kita ke rumah Bang Boy. Ini dia. Oke, nice, kita udah sampai di rumah Bang Boy. Hah? Sama Restu, Angga. Aduh, pegel mau patah tangan. Nahan kopling ya. Nah guys, jadi kita mampir ke rumah Bang Boy dulu ya. Ini sekalian kita review unit hedonnya ya, cuy. Jadi ini udah ZX25R ya. Asli full karbon ya, bang? Buset. A2 masuk bulan 5. Loh, abang beli? Udah, 2 unit. Tapi abang jual lagi kan satu? Iya. Z5 buang-buang 2. Cakep, cuy. Coatingnya, celaknya OJET 50 juta aja. Wih, OJET ya? OJET asli. Buset, OJET, cuy. 190 juta modelnya. Gila. Ini olin asli nih, 8 juta nih bilang. Dia olin di sini aslinya ini dia, di sini ada part number. Iya, ada serial numbernya. Ini 26 juta knalpot. Iya, knalpot pakai Yoshimura. Oh. Anjir. Itu bos. Titanium. Selangnya Samco ya, 4 jutaan ambilan. Selang Samco ya? Warna biru. Soknya olin. Sok belakang. Anjir. Gila, ini bule kawi, mana bule kawi, senggol dong. Hah, bule kawi senggol dong. Gokil. Bannya Diablo. Super Corsa. Oh, Rosso ya. Rosso. 185 lima. Bannya 6 jutaan. Iya.
Nah, mesin standar ya bang, mesin standar yang nggak di utak-atik. Mesin nggak mau aku di utak-atik. Iya. Yang dulu pernah di utak-atik nggak enak dia. Waktu nanti apa minyaknya harus pertama turbo terus. Oh iya. Dapat kita nanti jalan jauh nomor pertama tubuh. Betul, pening businya, ya. Businya pincang dia. Hmm. Dia okay. Businya mati satu nanti. Oh, pernah kejadian itu kan? Hmm. Karena kita isi pertama biasa, nggak dapat lagi pertama turbo, isi pertama lagi pincang dia satu mati dia. Kelemahan kayak gitu dia. Kalau pertama pertama, kalau turbo ya turbo dia. Kalau turbo betul, khusus betul. Untuk racing dia. Ini abang lepas berapa? Abang jual berapa? Hah? Ini jual berapa? Enggak 175. Oh 175 ya guys. Pajak plat hidup ya, plat BK, open 175 juta, nego ya, nego, jadi, ah cocok angkat kata Bang Boy. Bang, abang ada kunci bang? Aku mau buka ban, bisa? Ada kunci apa? Kayaknya ada buka bannya. Oh ya kecilan itu, ada. Oh alhamdulillah ada ternyata guys. Oh iya, ambil deh bang, ambil. Kayaknya ini ya, kalau nggak ini nggak muat lah. Di toko lah, aku ada di toko ada kunci, ini tak mau. Mau sampai? Wah, kurang besar. Kurang kecil kan? Kurang kecil malah. Oh, masuk itu beleknya, beleknya di belakang bawah. Oh, masuk kok. Aduh, kita kerjain di rumah Bang Boy ya nih, izin sama Bang Boy nih, nitip kereta. Dan ini memang base campnya Mogi-Mogi nih. Guys, jadi ini kita kerjain sendiri ya. Kita kerjain sendiri nih, di rumah Bang Boy. Kita pinjam kunci-kuncinya. Jadi ya begitulah ya, ini sekalian belajar. Jadi udah selesai ya, si pokat udah selesai ganti ban. Gimana menurut teman-teman tampilannya setelah ganti ban? Udah nggak ngantuk lagi kan? Udah nggak ngantuk lagi kan habis ganti ban? Awas ladek. Taruhlah bentar ya. Ya, kalau ini 636-nya Bang Boy, gokil nih. Nah, nice nggak tuh? Cak naik gigi, tes coba. Tes coba. Up. Rizky. Jauh. Coba aja tegak kan. Kalau itu bisa duduk. Oh, mesti dapat ini. Oh, dipendekin lagi. Pantes. Oh iya kalau itu waduh. Kayaknya coba tes ayo tahan belakang yuk. kita lihat jauh si Rizky jauh ini lubang dikit dah gini. Jauh ngeri kan joknya lebar dia jok yang bikin ngangkang sebetulnya. Oke guys, nanti kita bakalan keluar ya. Terima kasih buat Bang Boy nih. Terima kasih banyak-banyaknya udah minjemin kunci-kunci. Jadi Bang Boy ini deket rumah Bang Rebel ya cuy. Jadi ini yang punya 636. Sama tadi ZX Hedon-nya juga banyak. Keretanya Bang Boy ini banyak cuy. Jadi udah kita pinjem kuncinya sama dibantu pasang tadi. Karena agak susah ya masangnya. Masang bannya ternyata gak semudah itu. Cakep ya setelah ganti ban. Oke, nanti kita lanjut lagi ya guys. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa aktifkan notifikasinya untuk video-video selanjutnya cuy. Jadi terus dukung Bang Rebel MT, sampai jumpa di video berikutnya.